Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, proses pencarian terhadap anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum dihentikan. Pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril kembali dilanjutkan Sabtu pagi waktu Bern, Swiss. Sementara itu, pemirsa, sekitar pukul 1:30 nanti waktu Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Swiss akan memberikan keterangan pers bersama keluarga Ridwan Kamil melalui Zoom meeting. Pasca dikabarkan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss, anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril terus menuai keprihatinan warga. Eril ke Swiss bersama rombongan keluarga dan juga ditemani sang ibunda Atalia Kamil guna mencari sekolah untuk melanjutkan gelar S2. Hilangnya Eril berawal saat dirinya berenang di Sungai Are bersama adik dan kawannya. Namun saat hendak naik ke permukaan, muncul arus yang cukup deras. Eril sempat memegang tangan kawannya, namun terlepas hingga akhirnya terseret. Terjadi musibah, beliau hanyut dalam ketika berenang di sungai. Ini kami terima beritanya kemarin kurang lebih pukul jam 5 sore. Ridwan Kamil yang saat kejadian dalam kunjungan pemerintahan ke Inggris langsung menyusul ke Swiss. Hingga kini tim SAR setempat dan polisi masih mencari keberadaan Eril. Swiss sendiri memiliki selisih waktu 5 jam lebih mundur dibandingkan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.